Hai sahabat Mr. Nol, semoga sobat dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita bahas salah satu sinden yang lagi viral di tanah air kita, yaitu Rina Aditama. Rina Aditama adalah salah satu anak muda asal Jawa Timur yang cukup peduli dengan kelestarian budayanya. Bagaimana tidak, di tengah tren pilihan profesi di bidang teknologi, ia justru memilih sinden sebagai aktivitas kesehariannya. Rina membuktikan keseriusannya dengan mendalami ilmu karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta sejak tahun ke-2015. Sinden cantik ini pernah tampil bersama Niken Salindri membawakan lagu Sanes dan menjadi trending di YouTube. Rina sendiri merupakan penyanyi yang berasal dari Pasitan, Jawa Timur. Tak hanya sinden, Rina Aditama juga bisa menyanyikan lagu genre dangdut, pop, dan lainnya. Rina juga diketahui merupakan lulusan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta jurusan Seni Karawitan. Sejak duduk di bangku kelas 2 di SMK N2 Pacitan, Rina telah kerap bernyanyi dan tampil dari panggung ke panggung. Ia kemudian memilih menjadi sinden karena merasa suka dengan lagu campursari. Hal ini didukung oleh pendidikannya di bidang seni karawitan. Rina saat ini diketahui berada di bawah naungan manajemen grup musik Sangkara Musik Pasitan. Ia pernah merilis single berjudul Belen dan Bebasan. Rina Aditama ternyata telah memiliki calon suami. Ia diketahui telah bertunangan dengan pria bernama Siwi Dwi Margono yang merupakan owner dari Sangkara Musik Pasitan. Prosesi tunangan keduanya berlangsung pada bulan Februari tahun 2023. Berikut sekilas biodatanya. Nama lengkap, Rina Eki Priyanti. Nama panggung, Rina Aditama. Asal, Pacitan, Jawa Timur. Tanggal lahir, 14 Juni tahun 1997. Umur, 26 tahun. Agama, Islam. Orang tua, Suprianto dan Tukiah. Tunangan, Siwi Dwi Margono. Profesi, penyanyi, sinden. Instagram, @RinaAditama. Umur, 26 tahun. Zodiak, Gemini. Facebook, Rina Aditama. Instagram, @RinaAditama. YouTube, Rina Aditama Official 4580. Terima kasih sobat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.